Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengadaptasikan sajak ini dari yang asal bertajuk Lembaran Hidup Wanita Solehah, tetapi saya tidak menjumpai pencipta asalnya. Saya ingin bagi kreditlah kepada pencipta. Dan tajuk saya ialah Mengimpi Mahkota Wanita Solehah. Mampukah aku menjadi seperti Khadijah? Agung cintanya pada Allah dan Rasulullah. Seluruh harta dan dirinya dicagar untuk fi sabilillah. Meredakan kecamuk dikala kekanda dibalut resah. Dapatkah ku didik jiwa seperti Aisyah, isteri Rasul yang perawan lagi cendekiawan, pendidik ummah, periwayat yang sahih, pendorong di kala susah, penghibur hati nan rawan. Mengalir air mataku menyusuri pengorbanan putri Solihah Fatimah, akur dan taat dalam setiap perintah, tiada memiliki harta dunia walau hidup penuh lelah. Cukup baginya tasbih, tahmid, tahlil membasah lidah. Tabahkah jiwaku seperti Hajar, berlari di terik padang pasir mencari air, bersama anak kecil di bumi tiada penghuni, pada Allah berserah tanpa rosak rasa di hati. Sanggupkah aku beruzlah terpenjara, cinta pudar seusai bertemu fitrah, sebagaimana Asiah serah dan pasrah, mahligai di syurga baginya terbina sudah. Mampukah aku menjadi wanita solehah, mati dalam keunggulan iman, bersinar indah, harum tersebar, bagai wanginya pusara masyita. Ah, cukuplah berpuisi dan bermadah, sedangkan ummah semakin parah. Serapkanlah dalam diriku semangat Nusaibah. Demi Islam, aku akan tetap tabah. Biar mengalir merah darahku, tetap istiqamah. Takbir. Allahu akbar. Sekian, terima kasih.